Kawan, bismillah. Oke, assalamualaikum kawanan. Malam ini kita bermakanan lagi. Jadi malam ini ulun maulah intalu dadar campur sosis. Nah, jadi intalu dadar campur sosis lah kawanan. Ini nasinya dulu. Nah, nasinya oke. Ini nasinya. Ini sosisnya. Dan intalu dadar lah kawanan. Mantap. Pokoknya yang lihat aja ulun makan lah. Oke. Kawanan yang belum subscribe, subscribe dulu. Oke. Makan. Dadarnya. Oke. Jadi ulun biasanya makan tuh apa ini? Makan ini baju putih. Baju putih biasa ada. Kamu ulun makan kalau dadar tuh biasanya pakai kecap juga, kecap nggak ya. Campur kecap. Di dalam makan uhui. Ini ulun makan setengah aja. Nah, kalau pindahkan habis ke mana, jadi kita mau makan makan tuh usahakan secukup kita aja, jangan berlebih-lebihan. Ini ulun ambil, ulun pindah ke nas ulun. Nah, apa? Cep. Ini ulun simpan, biar kadaman yang sakti ya aja ulun lah. Oke, nah, mana? Nah, bismillah. Orang kalau dadar, jadi ini campurannya tadi itu intalunya dua, beko, garam, di situ ladaku, lawan dua, sosisnya terakhir buat sosisnya tadi biar rapi lah atau susun. Kawanan, bismillah. Nyaman lah sekarang nih. Jadi kawan-kawan lah, yang namanya intalu ini banyak macamnya, bisa diolah apa-apa aja. Intalu dadar bisa, intalu ceplok bisa, terserah pokoknya, asal pas bumbunya mantap. Nah, cuman ini makanan-makanan sederhana aja. Nah, sosis ini so nice ya loh, maka gue bikin dua deh. Nah, jadi teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu, karena saya ini menceritakan atau menampilkan video-video makanan-makanan yang ingin saya makan aja, karena memang karena kita kan lagi corona lockdown, jadi kita bikin kontennya ya yang di dalam rumah. Di dalam rumah, kalau misalkan di warung itu pun jarang sekali, gak terlalu sering. Maaf apabila lampunya kurang sedah teman-teman. Saya ini orang Kalimantan, jadi bahasa videonya itu campur-campur. Biasanya kalau makan tahu dadar nih, kecapnya itu dicampur dengan cabai. Cabai yang sudah dipotong-potong, katanya enak. Itu biasanya pakai kecap asin kadang. Enak kan? Hai, kawanan yang salam puhui, semuaan subscribe. Oke. Okay.
mohon maaf apabila saya menggunakan bahasa Indonesia dan kadang saya menggunakan bahasa Kalimantan, bahasa Banjar. Nanti saya bikin translate-nya ya. Jelas, apapun yang kita alami sekarang, harus kita hadapi dengan senang hati. Jadi untuk sementara konten-konten saya ini makanan-makanan yang di rumah aja dulu. Nah memang belum ada waktu untuk nge-vlog di rumah makan dan sebagainya, teman-teman. Kalau udah ada sosis, kalau misalkan kita ambil telur kayak gitu bikin dadar tuh bisa dua kali makan, bisa juga untuk 4 orang, kayak potongan saya tadi kan bisa jadi 4 orang gitu. Ini yang saya pakai setengah aja ini udah enak ya, udah banyak kan kayaknya. Makanya badan saya kurus pun ya aja ya kurus, yang penting makan. Upi. Makan lagi. Salam kekawanan yang dari Sampit, mudah-mudahan sehat terus, dimurahkan rezekinya, yang lagi cari gawian semoga dipermudah cari gawian lah. Model kalau dari jauh kelihatan kayak pizza, padahal ini kalau dada pakai teflon loh dari menggorengnya. Saya memasakkan itu pakai teflon. Lengkap. Kalau hasil dulu, entah itu asin atau hambar, mantap. Menonton terbosan, menonton lagi makan. Kadang kalau kita ngolahin kalu dadar itu kalau kita ngaduknya gak rata, kadang ada satu sisi yang banyak garamnya, jadi agak asin jadi. Ini apa-apa, yang penting kita yang makannya kan. Oke, nah, habis lagi kawan. Kadang kalau saya juga sarapannya telur ceplok. Telur ceplok kan enak, nggak pecah, buat dirinci, kasih bumbu dah. Nah ini kan kita aduk dulu, kadang ada yang pakai bawang, ada yang pakai cabai yang dibuat itu, ada yang pakai kol, nanti lah saya bikin video lagi. Telur dadar yang ada apa ini, ada campuran kol-kolnya dan sebagainya lah. Habis sedikit yang penting habis. Alhamdulillah. Oke teman-teman yang belum subscribe dulu. Alhamdulillah, kalau penasaran olah di rumah, bikin di rumah sendiri ya. Assalamualaikum. Salam.